Teman-teman, di depan kita ada sebuah tromol. Kita akan membersihkan tromol aluminium ini dari besi. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pencopotan besi di dalam sebuah tromol aluminium ini. Coba kita timbang bobot sebuah besi tromol ini berapa ya. 217 gram. Jadi kalau kita membeli tromol seperti ini, hendaklah kita potong besinya itu 1/4 atau 3 on. Kalau ada lakernya harus kita tambah lagi potongannya. Coba berapa? Loh, 346 gram. Jadi potongannya harus paling tidak ya 4 on kalau masih ada besinya. Syukur-syukur kita beli besi ya lebih bagus lah. Tapi kalau minta dihitung aluminium ya kita potong sekian ini. Kemudian aluminiumnya berapa setelah bersih kita timbang coba. 836 gram. Berarti 8 on lebih. Oke, sekian teman-teman cara mencopot besi di dalam tromol sepeda motor. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.